ajak saudara berefleksi bahwa melupakan Tuhan Allah dan hanyut di dalam dunia dengan segala macam kepuasan dunia adalah hal yang paling bodoh. Itu hal yang paling bodoh. Karena apa? Saudara mau setuju atau tidak setuju, Tuhan yang pegang waktu. Ketika Tuhan bilang cukup sudah, saya bicara dengan siapa, dia bilang begini, Pak Pendeta, ada satu SK yang tidak bisa dibatalkan, yaitu SK kematian. Kalau Tuhan suka turun itu SK itu, tidak ada yang bilang, aduh, anak dong masih kecil ini, belum lagi pun bapak model begitu, tidak bisa ngomong. Sampai itu dia puas. Jadi kalau kita melupakan Tuhan hanya di dalam kesenangan-kesenangan dunia, ini hal yang paling bodoh. Kenapa? Karena saudara mau setuju atau tidak setuju, Tuhan yang pegang waktu. Kalau saya omong Tuhan pegang waktu, saya ingin sebenarnya mengatakan Tuhan yang pegang kita pun hidup. Saudara bayangkan siapa yang ketika dia mati itu dia pun segala yang ada pada dia pun diri dapat menolong dia. Tidak. Kami berurusan dengan banyak orang. Dong kumpul uang banyak-banyak, kaya raya, iya, oke. Pada waktu sakit berat mau mati, dong bawa memang uang satu tas, dua tas, taruh di depan dokter. Dokter, tolong lakukan yang terbaik. Uang tidak usah pikir. Yang penting lakukan yang terbaik. Dokter jawab sepotong, kami hanya bisa menjalankan semampu kami. Selebihnya, itu Tuhan. Amin kok. Amin. Jadi kalau kita hanya di dalam apa yang bisa dibeli oleh uang, dengan uang, kita melakukan hal yang bodoh. Karena semua terbatas. Semua akan sampai selesai. Semua kesuksesan yang di dunia berupa material atau apapun akan selesai. Jadi jangan coba-coba melepaskan diri dari Tuhan. Karena ini akan jadi masalah serius bagi kita. Melupakan Tuhan Allah hanyut di dalam dunia dengan segala kepuasannya adalah tindakan yang bodoh. Karena Tuhan yang pegang waktu.